Halo guys, kita berjumpa kembali dengan Om Bin hari ini. Okey, seperti biasa Om Bin mendoakan harap korang semua sentiasa sehat dan kita semua dijauhkan daripada corona. Itu yang paling penting guys. Selain daripada itu kita kena jaga jugalah kesihatan kita. Sebelum tu guys juga Om Bin nak mengucapkan ribuan terima kasih pada korang yang subscribe video Om Bin. Dan pada korang yang baru menjumpai video Om Bin ni, Om Bin mengharapkan agar korang subscribe juga video Om Bin untuk membuatkan Om Bin lagi bersemangat lagi untuk teruskan buat video-video reaction. Okay guys, hari ni Om Bin nak buat satu reaction. Ada satu video ni, sebenarnya video ni guys, dah ramai jugalah yang kawan-kawan kita yang minta untuk Om Bin reaction video ni. Tapi sebabkan kira belum ada kesempatan, so Om Bin akan try untuk hari ni untuk tunaikan permintaan kawan-kawan kita. Okay guys, tajuk video ni guys, rumah mewah di atas Mall Tamrin City Jakarta, drone view 2020. So daripada Raja Drone ID. Raja, macam biasa guys, Raja Drone ID ni dah salah satu channel YouTube yang Om Bin suka sebab banyak sangat info-info menarik. Yalah, untuk kita tahu. Sorry guys. Sebelum tu guys, kat luar sana hujan. Sekarang kat Johor guys selalu hujan. Alhamdulillah. Okay guys, tanpa berbasa-basi lagi, kita reaction je guys videonya daripada sekarang. Okay, 1, 2, 3 play. Okay, kita kuatkan guys. Okay. Dia kata guys Tamrin. Sekejap guys. Yang Om Bin tahu pasal Tamrin ni, dia salah satu bangunan paling tinggi di Jakarta. Tapi yang Om Bin masih confused ni guys, Tamrin ni, apakah Tamrin ni dia satu kawasan ataupun macam mana? Sebab dia kata yang ni pun Tamrin. Okey, tak apa, sebab Om Bin tak tahu lagi. Sebab Om Bin pada fikiran Om Bin sekarang atau sebelum-sebelum ni, ingatkan Tamrin ni dia macam dia satu bangunan yang namanya khas untuk bangunan tu, Tamrin Tower. Sebab dalam Tamrin Tower tu guys dia ada autograph tower dengan yang apa lah yang satu lagi. Okey. Teruskan guys. Okey. Dekat sini guys, kita nampak rumah-rumah ni, kalau kita kat sini kat Malaysia kita panggil perumahan, rumah-rumah teres, dekat macam biasa lok-lok tanah gitu kan. Tapi dekat sini guys, perumahan atas Tamrin ni seolah-olah dia dekat kawasan tanah rata guys, sedangkan dia ni berada dekat atas bangunan shopping mall. Okey. Dan sebelum ni guys, Om Bin pernah reaction ada satu video perumahan mewah dekat Mall of Indonesia. Dia lebih kurang juga guys macam ni. Cuma yang okey, tak apa. Kita teruskan dulu. Yang yang buat kita amazing guys, sebab dia punya perumahan ni dia dibuat dekat betul-betul atas mall. Rasanya kalau kat Malaysia guys, saya tak pernah nampak lagi. Tak tahulah sebab perjalanan Om Bin pun kadang terbatas juga kan, sebab taklah semua kat Malaysia ni Om Bin pergi kan. Tapi kalau yang setahu Om Bin pernah pergi kawasan bandar-bandar besar di Malaysia selain daripada KL, Johor Bahru ke apa, tak ada guys. Saya belum nampak lagi. Mungkin ada tapi Om Bin belum ke sana.
Tapi untuk pengalaman Ombin tak pernah. Ombin pernah pergi negara-negara besar, bandar-bandar besar macam Guangzhou. Guangzhou tu guys dah kira penduduk ataupun bandar yang paling padat sekali. Tapi tak pernah nampak. Okay. Hanya di Indonesia je. Okay, try. Tambung. Wow. Amazing guys. Cuma kat Indonesia je guys. Saya ada tengok macam ni. Okay. Rumah dia tu guys. Kalau di... Macam kalau diamati sangat. Kalau dibezakan dengan... Ini pendapat Om Bin je lah. Kalau dibandingkan dengan perumahan yang berada dekat Mall of Indonesia tu, yang tu guys dari segi macam bentuk rumah dia, mungkin yang Mall of Indonesia punya perumahan atas tu, dia mungkin lagi mahal daripada yang ini. Sebab yang ini dia rumah nampak rumah mahal, tapi dia macam sedikit. Ombin tak pernah tahu, ini pendapat Ombin je sebab Ombin tengok melalui drone kan. Mungkin yang dekat Indonesia Mall tu mungkin dia lagi besar guys, ataupun mungkin dia lagi mahal yang kat sana, ataupun sama ada yang kawasan ni mungkin yang dekat Tamrin Mall ni dah kira dah lama sikit, ataupun yang kat sana tu yang baru. So nanti komen guys kat bawah sebab Ombin tak tahu. Ombin pun nak tahu juga. Okay guys. Okay, kita teruskan. Tapi sejujurnya guys, memang hebat kawasan ini. Wow. So guys, ada ke Tamrin ni dia kawasan tertentu ataupun macam mana eh? Tamrin. Nanti komen guys ke bawah. Omin nak tahu juga. Wow. Okay. Sepatutnya guys, macam ni lah yang bangunan sebelah ni kan. Okay, bawah dia tu mall. Selain daripada parking dia tu, dia bawah dia mall. Lepas tu atas dia tu macam apartment ke kondominium ke apa kan. Tapi yang amazingnya tu guys, dia boleh pula dia buat rumah macam tu. Adakah guys yang duduk kawasan-kawasan macam ni yang memang dah terlalu kaya raya? Seronok pula guys macam mengetahui info-info. Okay, kita teruskan guys. Tapi kalau dipikirkan guys, secara logiknya apa yang Om Bin sebutkan tadi itu memang betul guys. Sebab bukan senang guys dapat rumah macam ni. Hebat. Wow. Okay. Nah, kalau kita tengok video yang ni, bangunan yang sebelah ni kan macam ni kan. Okay, dia shopping mall bawah, atas dia bangunan tu kan, bangunan apartment. Okay, sekejap. Okay, Om Bin nampak kat situ. Dia guys, yang bangunan dua ni, dia ni yang, bukan ke dia ni yang Indonesia One Tower yang ada dua yang baru ni. Dia tengah dalam proses pembinaan. Wow. Okay guys, berbalik pada yang tadi. Tengok kan guys, biasa yang Ombin nampak kat mana-mana pun, tak kira dekat Guangzhou, China pun dulu Ombin pergi. Biasa macam ni guys. Sebab dulu Ombin pergi Guangzhou, Ombin duduk dekat satu apartment. Tingkatnya kalau tak silap, lantai 28. Macam ni lah guys keadaan dia. Tapi yang dekat rumah yang perumahan tu dekat atas mall tu, itu yang amazing guys. Mesti mahal guys ke. Okay. Wow. So guys, okay. So guys, kat sini bila Ombin tengok kawasan ni, Ombin fikir, Ombin ingat, rasanya mungkin Tamrin ni dia mungkin satu kawasan dekat Jakarta. Dan apa gedung yang bakal jadi nombor satu di Indonesia tu guys, mungkin dia itu cuma nama yang diambil daripada mungkin kawasan ni, ataupun macam mana guys. Wow,
Hebat guys Om Bin. Orang kata orang Indonesia apa kata? Penasaran, penasaran guys Om Bin nak tahu. Wow, hebat. So patutlah guys, kawan-kawan kita banyak yang reaction, yang suruh Om Bin reaction pasal kawasan ni, perumahan ni. Wow. Terima kasih guys sebab apa? Suggest untuk Om Bin untuk reaction kawasan ni. Kurang-kurangnya Om Bin tahu juga hari ini kenapa ramai kawan-kawan kita yang minta reaction. Wow. Kawasan sini guys, tinggi-tinggi guys. Tinggi-tinggi kawasan apartmen dia. Wow. So dari segi dia punya mungkin design rumah dia ataupun yang untuk yang ni kan, yang rumah mewah ni, dia macam kawasan perumahan guys, dia tersusun. Lepas tu kan guys, yang peliknya tu dia ada macam seolah-olah dia dekat tanah rendah. Dia ada jalan dia, dia ada apa? Perjiranan dia lebih kurang macam tu. Oh. Amazing guys. Hebat-hebat. Sorry guys, Om Bin panas sikit sebab Om Bin belum onkan aircon. Om Bin belum onkan AC. Sorry, Om Bin berpeluh sikit. Wow. Dia ada kolam renang guys. Ha guys, tengok tu guys. Dia si ada jalan guys. Dia ada lorong dia, jalan dia. Wow. Oh. Okay, ni dia pusat padang badminton dia. Dia betul-betul guys dekat macam kawasan tanah gitu. Ada jalan dia sendiri. Walhal itu atas mall. Hebatlah. So guys, sebelum tu okay, hari tu satu dekat Mall of Indonesia atas tu. Yang ni sekarang dekat Tamrin. So ada dua ke guys ataupun ada lagi? Mungkin ada lagi kot guys kawasan macam ni kat Indonesia. Hebat-hebat. Okay. Wah. Oh ya yeah, guys, sekali lagi guys. Mungkin kawasan ni guys, mungkin kemungkinan lah. Tadi Om Bin kata Mall of Indonesia yang atas tu mungkin makin mahal, mungkin mahal kan dibandingkan dengan ni. Tapi Om Bin nak tukar balik, rasanya bila Om Bin tengok kawasan keadaan apa persekitaran dia, rasanya guys perumahan kat sini mungkin lagi mahal daripada yang Mall of Indonesia sana. Sebab ni guys, kawasan dia jenis kawasan yang terlalu membangun. Banyak gedung-gedung tinggi dia. Kan guys? Mungkin. Okay guys, kita lanjut. Wow. Hebat. Wow. Amazing. Tengoklah gaya jalan dia. Si ada swimming pool guys. Swimming pool dia besar. Luas swimming pool dia. Oh. Ada gelanggang tenis. Tenis ke apa? Tenis court. Oh. Wow. Dan katanya guys, yang bawah ni dia shopping kan. Tak apa, nanti Om Bin akan reaction juga. Nak tengok macam mana keadaan kat dalam dia.
Thank you kepada Raja Drone ID. Sebab dengan adanya video ni, membuatkan kita tahu kawasan ni. Wow, hebat guys. Macam terharu pula guys dapat tahu macam ni. Oh, tinggi guys dia punya ni. Oh, masih baru lagi dia punya apartment ni. Wah. Nampak guys kat situ Jakarta. Wow. Hebat. Amazing sangat-sangat eh. Rumah tu. Ni pun rasanya guys, bawah dia guys mungkin mall juga kan yang ni. Okay. Wow, cantiknya guys dia punya ni. Swimming pool dia guys. Cantik. Oh my god. Wow. Hebat. Amazing. Okay. Oh, yang ni pun sama guys. Padang tenis dia, gelanggang tenis dia pun ada dua guys. Wow, memang mewah lah keadaan perumahan kat sini. Keadaan rumah ni guys, dia seolah-olah dekat bawah. Siap dia konflik dengan jalan dia, dengan pokok-pokok dia. Walhalnya dia tu dekat atas mall, tempat yang tinggi. Oh, tak dapat bayangkan guys. Mesti miliar guys rumah ni. Amazing. So dari segi mungkin service dia ni mesti mahal guys. Sebab yang kita tahu kalau setakat yang biasa punya dah ratus-ratus guys. Mungkin kalau kat Malaysia, kalau macam setakat rumah flat macam tu, mungkin dia 80 untuk maintenance dia, maintenance penyelenggaraan dia, untuk kebersihan dia sahaja. Mungkin yang paling low pun mungkin RM50, RM80, RM100. Gitulah yang low, yang paling low lah. Tapi kalau dah macam ni guys keadaannya, rasanya kalau Malaysia punya duit mungkin 500 ke 1000 guys yuran penyelenggaraan dia untuk maintenance service dia. Wow. Tak mampu guys. Hebat. Okay. Wow. Lepas tu kawasan dia guys dekat dia tepi dia tu ada sungai. Oh wow guys. Dikelilingi guys oleh apa? Pancakan langit dekat Jakarta, kawasan ni. Kawasan Tamrin ni. Wow. Info yang menarik guys. So sekali lagi thank you pada yang suggestkan video ni. Sebab guys, first tu Om Bin terfikir kenapa kawasan tajuk ni kawan-kawan kita ramai yang request untuk Om Bin reaction. Bila Om Bin tengok ni guys, wow, macam amazing. Patutlah kawan-kawan kita suruh reaction benda ni. Jadi dia satu info
kira pengetahuan baru untuk Ombin, mengetahui tempat-tempat yang luar biasa, yang menarik dekat Jakarta, guys. Okay. Wow. Okay, guys. Disebabkan guys kita ada gangguan, so Ombin kat situ je. Kat situ je sampai kita punya video. Sebab ada gangguan guys, ada orang call. Ombin guna handphone untuk mereaction, jadi Ombin ramai kawan-kawan, kawan-kawan sekerja yang kadang call itu ini itu ini. Jadi kadang Ombin malas nak, sebab Ombin malas nak edit guys video. Sebab lagi pun Ombin ni kira baru lagi dalam dunia reaction-reaction video ni. Ombin sebelum ni tak tahu nak buat apa. Okay guys, selain sebelum tu guys, macam biasa Ombin doakan kita sentiasa berada dalam keadaan sehat. Jaga diri selalu. Ingat guys, coronavirus tu bukan benda yang, kadang ada juga orang yang tak percaya kan, tapi percayalah, coronavirus itu wujud dan nyata. Pedulikan cakap orang yang kata coronavirus tu apa, orang sahaja je buat-buat cerita ke apa bagai kan. Tapi sebenarnya betul guys, sebab best friend kepada Om Bin memang dah kena coronavirus. So harap kita, dia beliau sendiri pun cakap dengan Om Bin supaya jaga diri betul-betul, jangan sibuk nak keluar sana sini, sebab dia dah alami benda lah tu macam mana susahnya sakitnya. So kat situ je guys video reaction Om Bin. Moga kita jumpa lagi. Dah, bye.